Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube, saya sekarang berada di depan pintu masuk objek wisata Mojosemi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sahabat YouTube, apa kabar semua? Alhamdulillah, kita sekarang mau menyaksikan apa saja yang ada di dalam objek wisata Mojosemi, Kabupaten Magetan ini. Ikuti terus video ini. Inilah keseruan di tempat teater dinosaurus di akhir pertunjukan. Sahabat YouTube, sekarang saya berada di depan Dinosaurus Park. Untuk masuk ke tempat ini harus antri dan beli tiket seharga 10.000 satu tiket. Sahabat YouTube, bagaimana keadaan di dalam sana pertunjukan teater dinosaurus? Ikuti terus video ini. Kita akan beli tiket dulu, sahabat itu. Saya mau beli tiket, sahabat itu. Untuk tiga orang. 30.000 untuk jam setengah dua. Jam setengah dua sekarang. Sekarang sudah nggak bisa kan? Sudah. Jadi setengah dua. Oh gitu, yang untuk setengah dua ya. Iya. Sahabat YouTube, saya sudah beli 3 tiket untuk pertunjukan teater dinosaurus di jam setengah dua nanti. Bagaimana serunya teater dinosaurus? Ikuti terus video ini. Nanti pasti bisa masuk orang dong. Sudah antri masuk. Berapa? Ya. Satu kolam per mas. Ini satu lagi. Mari kursinya ya, tulisannya 258. Ini sekarang antri yang di depan pintu masuk dinosaurus park untuk menyaksikan berapa pak? Teater dinosaurus. Cari nomor kursinya ya. Serunya teater dinosaurus ini. Ikuti terus video kami. Sesuai nomor kursi. Nah, sekarang lagi mencari kursi. Benar. Dan selalu menjaga jarak atau dapat di belakang. Ya. Dengan cara menempatkan diri pada kursi-kursi yang telah kita dapat. Dan selalu jangan sampai bergeser kursi yang telah kamu sediakan. 158. Kursinya 158. Kami dapat paling belakang. Oke, silakan masuk. Orang. Kami mohon maaf kepada semua bapak-bapak nomor kursinya. Dikarenakan di podium dinosaurus ini banyak sekali anak-anak untuk menjaga generasi bangsa kita atau penerus bangsa kita. Kurangi asap rokok di area dinosaurus. Sekali pertunjukan di sini sebanyak 300 orang. Ya. Ini ada masnya. Dengan mas siapa ya? Mas Dira. Mas Dira. Ya, dari mana asalnya? Dari Magetan ya. Ya. Nanti tunggu di channel YouTube ya. Kasih Mas Dira. Sahabat YouTube, beginilah suasana di tempat teater dinosaurus. Pertunjukan ini berdurasi 30 sampai 40 menit dan setiap pertunjukan disaksikan
maksimal 300 orang dan setiap orang sudah memiliki tiket dengan nomor tiket sesuai dengan tempat nomor di kursinya masing-masing dan kursi diatur dengan mengikuti protokol kesehatan, yakni diatur berjarak atau physical distancing. Kita lihat sekarang ini pertunjukan belum lagi dimulai, penonton sudah di tempatnya masing-masing. Pemandu pertunjukan masih sibuk mengarahkan supaya penonton tertib sebelum pertunjukan dimulai. Di sini kami akan menampilkan tentang pertarungan tiga jenis dinosaurus yang pernah hidup zaman Kretasius dan Ordovisia. Velociraptor akan melawan Tyrannosaurus Rex, di mana Velociraptor yang dapat diartikan dari bahasa Yunani. Ia mempunyai arti Veloci, pencuri atau perampok. Raptor cepat. Jadi Velociraptor dapat diartikan dengan pencuri yang sangat cepat dengan kemampuan yang sangat lincah dan dipersenjatai kuku-kuku yang sangat tajam yang berbentuk seperti sabit yang berada di kaki dari tangannya. Dengan mudahnya Velociraptor tersebut pecah-pecah atau mencuri hewan yang sudah dicuri oleh predator lain. Sedangkan Tyrannosaurus Rex yang dapat diartikan dari bahasa Yunani yang mempunyai arti Tyrannosaurus kada kejam, Rex raja. Jadi Tyrannosaurus Rex dapat diartikan dengan rajanya kada yang paling kejam dan biasa disebut dengan nama akrabnya T-Rex. Dan mempunyai ciri-ciri mempunyai panjang 12 meter, tinggi 4 meter. Sedangkan badannya bisa mencapai kisaran di antara 7 sampai 8 ton. Jadi sangat besar sekali. Dengan hewan yang sebesar ini, kami datangkan di hadapan Anda secara berat-berat sudah berhasil kami sidangkan. Dan itu semua hanya bisa Anda dapatkan di Mojo Seni Dinosaur Show, The Battle of Raptor versus Suku Naga. Selamat menyaksikan. Mereka adalah kemudian naga yang mereka yakini sebagai perwujudan Dewa Allah. Suatu ketika mereka sedang berburu makanan, sebuah telur besar mereka temukan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengenali telur apa. Akhirnya, dibawalah telur tersebut ke dalam buah tempat tinggal mereka. Sesampai di dalam gua, oleh sang kepala suku, telur tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Karena jika telur itu dibiarkan menetas, ia akan tumbuh menjadi monster hewan yang akan mengancam kehidupan mereka. Maka, hari mereka disusuki roh leluhur suku naga dan diberikan kekuatan api untuk membakar. Tarian naga telah usai. Sang kepala suku pelan-pelan melepas satu persatu topeng naga yang menyelimuti dua benar. Namun mereka begitu terkejut dan takjub karena yang dilihat bukan lagi dua orang penari dari suku naga. Di sebalik topeng naga itu berubah untuk berganti sosok dari muda masa kini yang tentunya sangat asli.
berakhirlah sudah pertarungan antara tiga jenis dinosaurus. Dan akhirnya bangkitlah semua para dinosaurus dan bangkitlah, bangkit dan bangkitlah, bangkitlah wahai dinosaurus. Dan kami sapa kepada sumber kesatria dan semuanya. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan bagaimana serunya pertunjukan teater dinosaurus di objek wisata Mojosemi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selamat YouTube, terima kasih ya sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jika video ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi, silahkan dibagikan ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.